Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kami hormati Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Para pejabat pemimpin tinggi madya Kementerian ATR BPN. Para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian ATR BPN. Romo Samuel Pangestu, Pendeta Wandi Salim, Keluarga Besar Umat Kristiani Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia. Hadirin dan tamu undangan yang bersukacita. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, kebaikan dan cinta kasih-Nya kepada kita semua umat-Nya. Sehingga sore hari ini kita dapat hadir dalam acara perayaan Natal Keluarga Besar Umat Kristiani Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jumat 7 Januari 2022. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali sukacita kita pada sore hari ini, mari kita saksikan bersama persembahan pujian oleh Kanwil BPN Provinsi Papua dan Kantah Mimika. Luar biasa sekali persembahan pujian yang sangat memberkati kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Natal kepada Bapak FX Budi Widodo. Dipersilakan. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terhormat Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang terhormat Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Direktur Jenderal, Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Bapak Penasehat Persekutuan Kristiani Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Pembina Persekutuan Kristiani Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Ibu yang hadir melalui virtual serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Damai Tuhan beserta kita. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas perkenannya kita bisa hadir dalam keadaan sehat dan damai sukacita untuk mengikuti perayaan dan ibadah Natal bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Perkenankan kami melaporkan penyelenggaraan perayaan Natal bersama umat Kristiani di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sebagai berikut. Perayaan Natal bersama ini adalah bagian dari pembinaan kerohanian kepada pegawai Kristiani di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Dasar pelaksanaannya. Kegiatan perayaan ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1537/STU.01.02/12Romawi/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang pembentukan panitia pelaksana perayaan Natal bersama tahun 2021 dan Paskah bersama tahun 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Tema perayaan Natal tahun 2021 ini telah mengikuti tema nasional yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang dikutip dari Alkitab 1 Petrus bab 1 ayat 22. Sedangkan subtema di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional adalah melalui semangat Natal kita pererat persaudaraan dalam mewujudkan pelayanan tata ruang dan pertanahan yang profesional dan terpercaya. Subtema tersebut disusun dengan tujuan agar perayaan Natal ini kita sebagai umat Kristiani di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional diingatkan kembali pada ajaran dan teladan Yesus Kristus memberikan pelayanan kepada sesama manusia dengan melandaskan pada rasa persaudaraan dan menghilangkan sekat-sekat perbedaan baik suku, ras, agama, dan kepercayaan. Bapak Menteri yang kami hormati, dalam perayaan Natal tahun 2021 ini dilaksanakan dua kegiatan, yaitu yang pertama Bulan Peduli Kasih, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh persekutuan umat Kristiani baik di pusat maupun daerah. Di beberapa provinsi antara lain pemberian tali kasih ke beberapa panti asuhan, kunjungan ke keluarga-keluarga pegawai Kementerian ATR BPN, dan donor darah yang telah dimulai pada tanggal 25 November 2021 dengan kunjungan ke Panti Asuhan Benih Harapan di Kabupaten Badung, Bali yang dihadiri oleh Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, perayaan Natal yang nanti akan dilanjutkan ibadah Natal bersama. Pada kesempatan ini, perkenankan saya atas nama Panitia Natal menyampaikan terima kasih kami secara tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut memberikan perhatian dan bantuannya, khususnya kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Ajalil, selaku orang tua dan pimpinan kami. Tak lupa dengan kerendahan hati pula kami memohon maaf
Apabila ada hal-hal yang masih kurang dalam pelaksanaan perayaan dan ibadah Natal bersama kali ini, kiranya kita ke depan dapat melaksanakannya lebih baik lagi dengan semangat kebersamaan dan kekompakan penuh damai sukacita. Akhirnya kami atas nama panitia mengucapkan selamat Natal 2021 dan tahun baru 2022. Semoga tahun 2022 tahun yang penuh berkat dan sukacita, tahun yang baik yang sudah disiapkan oleh Tuhan buat kita semua. Sebelum menutup laporan ini, izinkan saya membacakan pantun. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli sepatu. Natal dan tahun baru menyatu, sambut kelahirannya dengan hatimu. Siang hari ke pasar baru, mari kita membeli nasi. Selamat Natal dan tahun baru, semoga esok lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Baiklah hadirin berbahagia, selanjutnya marilah kita dengar bersama ucapan selamat datang oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional yang kami hormati, Bapak Surya Chandra, dipersilakan. Selamat sore. Ibu Bapak sekalian, salam sejahtera. Saya mau mulai sambutan selamat datang dengan sebuah kutipan dari satu artikel dari Bapak Yudi Latif, barangkali banyak yang kita yang kenal, seorang intelektual muslim, dan beliau bilang seperti ini, hanya dalam diam Tuhan sebagai bahasa kebenaran punya ruang untuk hadir di relung hati, menemani kita dalam sunyi. Seperti kata Bunda Teresa, Tuhan adalah karib kesunyian. Pepohonan, bunga, dan rerumputan tumbuh dalam kesunyian. Tengok juga bintang, bulan, dan matahari, semua bergerak dalam sunyi. Pak Latif menambahkan dengan kalimat yang buat saya juga sangat menarik, momen kesunyian inilah yang mesti dihadirkan umat Islam ketika memasuki masjid dan rumah Allah atau Baitullah, serta umat Nasrani ketika memasuki gereja dan hari Natal. Berhaji dan umrah bukanlah rekreasi dalam gerombolan peziarah, dan Natal bukanlah eksibisi kerlip lampu dan pohon Natal. Keduanya merupakan ritus reflektif untuk mengenang para panteon peradaban yang berani keluar dari jalan ramai menuju jalan sunyi. Saya membayangkan saban hari ibu bapak kita semua datang dari rumah ke kantor. Dalam perjalanan kadang-kadang kalau beruntung ada saat sunyi, ada saat untuk silensium, diam sejenak sambil mempertanyakan, what am I doing deh? Ngapain sih ke kantor ini saban hari? Dan saya beruntung dalam 2 tahun menjadi wamen banyak belajar, banyak merenung. Dan barangkali kita bisa merayakan Natal dan Tahun Baru kali ini dalam kesunyian. Bukan berarti nggak boleh tertawa, bukan berarti nggak boleh pesta, tapi dalam kesadaran bahwa semua ada masanya, semua ada saatnya. Selamat datang, terima kasih Bapak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak PLT Dirjen yang juga baru dilantik kemarin, atau belum dilantik ya. Terima kasih banyak buat Ibu Bapak yang sudah hadir juga, teman-teman umat Kristiani dan yang hadir di sini, termasuk yang di dalam Zoom yang juga mengikuti dari seluruh Indonesia. Selamat datang Romo dan Pak Pendeta
Terima kasih sudah hadir dan berkenan. Mungkin nanti Pak Gabriel jadi ya, kesaksian atau apa itu. Saya bayangkan banyak waktu untuk sunyi di dalam tahanan sejenak itu. Nanti kita dengar bagaimana refleksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Surya Chandra, mohon maaf, kami ada sedikit cenderamata yang akan disampaikan oleh Bapak Calvin Sembiring, kami persilakan buat Bapak. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional yang terhormat, Bapak Sofyan Ajalil, dipersilakan. Saya sangat tersentuh dengan kutipan Pak Wamen. Sebenarnya pengantar Pak Wamen sudah lebih dari cukup untuk kata-kata sambutan pada hari ini. Tapi karena sudah disiapkan bahan, saya lanjutkan. Seandainya enggak bahan, saya bilang statement Pak Wamen atau kutipan Pak Wamen itu sangat reflektif dalam rangka kita memperingati Natal dan menyambut tahun baru 2012. Masya Allah, 2022, Pak Romo, saya ini menentang tua. Oleh sebab itu tahunnya ini tahun 2022, saya bilang 2012, tahun depan barangkali menjadi 2011. Yang saya hormati Bapak Pendeta Wandi Salim, Romo Samuel Pangestu, Pak Wakil Menteri, para pejabat tinggi media, staf khusus, khususnya Pak Harisud, para pejabat tinggi Pratama, tenaga ahli menteri, umat Kristiani di lingkungan Kementerian ATR, BPN, baik yang hadir di sini maupun yang lewat Zoom di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mari kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari yang berbahagia ini kita hadir di sini bersama dalam rangka menyaksikan perayaan Natal bersama Kementerian ATR BPN dalam keadaan sehat walafiat. Tahun yang lalu kita tidak bisa merayakan karena COVID, tetapi seperti tadi kutipan Pak Wamen, walaupun kita tidak hadir bersama, tapi kesunyian yang kita rasakan dalam rangka kontemplasi terhadap perayaan Natal dan kehadiran Yesus Kristus. Panitia mengangkat tema yang sejalan dengan tema Natal 2021, yaitu Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Subtema sebagai perwujudan syukur dan harapan untuk diimplementasikan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, oleh semangat Natal kita pererat persaudaraan dalam mewujudkan pelayanan publik dan bidang tata ruang dan pertanahan yang semakin profesional, terpercaya dan berkualitas. Perkenalkan saya sebagai pimpinan dan juga sebagai keluarga besar dan keluarga. Istri saya semua kemari tadi tapi mengajar seharian, pulang dalam perjalanan kemudian karena macet. Mohon maaf tidak bisa hadir bersama Bapak dan Ibu sekalian. Dia menyampaikan salam, selamat Natal dan
simpati dengan Bapak dan Ibu sekalian baik hadir di sini maupun lewat Zoom, mengucapkan juga selamat Natal dan Tahun Baru. Perkenankan saya, kita harapkan perayaan Natal bersama ini memberikan damai, sejahtera, sukacita bagi kita semua. Seperti kita ketahui, kondisi dunia, kondisi yang kita hadapi seluruh dunia akibat dari COVID ini belum sepenuhnya tuntas. Alhamdulillah, puji Tuhan, Indonesia cukup berhasil kita mengontrol COVID sehingga kita bisa kumpul di sini walaupun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, tapi cukup ramai. Suasana relatif sudah lebih normal, tentu tanpa mengabaikan prosedur kesehatan. Ini kita pantas bersyukur bahwa COVID masih merajalela di mana-mana. Syukur negeri kita, alhamdulillah, dalam hal ini sudah lebih terkontrol. Ini juga adalah bagian dari yang perlu kita syukuri, banyak sekali berita-berita baik yang terjadi di negeri kita. Ya. Dalam bidang ekonomi, walaupun kadang-kadang sulit, tapi kita lihat berbagai indikator jauh lebih baik dibandingkan dengan berbagai negara lain. Inflasi tahun yang lalu cuma kurang dari 2%, itu adalah pencapaian yang luar biasa dicapai oleh ekonomi kita. Kalau Bapak ingat masih tahun-tahun sebelum reformasi, itu zaman Pak Harto di mana keadaan normal, inflasi sekitar 5, 6 sampai dengan 2 digit, itu kadang-kadang sering terjadi. Jadi banyak pencapaian. Investasi makin membaik, pelayanan publik makin bagus, kemudian tingkat toleransi walaupun ada di sana-sini makin menjiwai semangat bangsa Indonesia. Seiring dengan upaya mengatasi pandemi, pemulihan ekonomi nasional yang menjadi fokus pemerintah, kebijakan pemerintah dalam berbagai hal, pemulihan ekonomi dan lain-lain terus kita galakkan. Khususnya di kalangan kita, kita harapkan pelayanan publik yang semakin bagus dan saya pikir ya alhamdulillah. Ya, layanan kita kepada masyarakat walaupun masih ada kekurangan sana sini makin hari makin baik dari segi kualitas dan kuantitas. Tentu semakin banyak dan semakin bagus pelayanan, masyarakat semakin menuntut. Ini ada lepas daripada karena iklim transparan yang ada di masyarakat kita. Saya sangat berharap umat Kristiani sebagai bagian dan keluarga besar Kementerian ATR BPN untuk aktif mengambil bagian dalam berbagai upaya dalam rangka kita menciptakan ATR yang lebih baik, ATR yang lebih profesional, bekerja lebih produktif, inovatif dan kreatif, dan senantiasa berbuat baik karena Tuhan selalu beserta kita. Saya sepakat sekali dengan refleksi yang dibacakan oleh Pak Wamen tadi, pengabdian kepada Tuhan bukan saja di masjid, di gereja, di vihara, tapi pengabdian dalam Tuhan adalah dalam seluruh aktivitas kita, seandainya dan aktivitas terutama melayani manusia, melayani hamba Tuhan yang lain, ya, ciptaan Tuhan yang lain, itu adalah bentuk pelayanan dan bentuk pengabdian dan bentuk ibadah kita. Semoga yang kita lakukan selama ini bukan saja sekedar mendapatkan nilai kredit poin, prestasi, promosi, tetapi lebih kepada bagian dari ibadah kita semoga menjadi amal soleh, kalau istilah Islamnya amal saleh juga, ya, dalam pandangan Kristiani, yaitu amal yang punya nilai spiritual, dilihat dan diberikan reward oleh Tuhan sebagai pengabdian dan rangka mendekatkan diri kepadanya. Akhirnya saya juga mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Mari kita bersuka cita dan berbahagia dan senantiasalah untuk tidak berhenti berbuat kebajikan karena Tuhan mencintai segala perbuatan kebajikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mohon kepada Bapak Menteri untuk tetap berada di depan karena kami akan memberikan cenderamata yang akan diwakilkan oleh Bapak Budi Sitomorang. Kami persilakan Bapak. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menambah sukacita kita pada sore malam hari ini, kita akan mendengarkan kesaksian oleh Bapak Gabriel Triwibawa. Kami persilakan kepada Bapak. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala BPN, yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak dan Ibu Direktur Jenderal, Bapak PLT Direktur Jenderal, Pak Staf Khusus, Bapak Pendeta, teman-teman sekalian, baik yang hadir di tempat ini maupun di Zoom seluruh Indonesia, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Sekjen, Bapak Ibu Dirjen, memenuhi panitia yang saya menyampaikan kesaksian ini, izinkanlah saya sekelumit untuk menyampaikan sebuah sharing kesaksian, bahwa memang benar Natal 2021 ini memang menjadi Natal yang sangat istimewa sekali. Kenapa? Karena memang Natal tahun 2021 ini menjadi Natal yang bisa kami rayakan bersama dengan keluarga seperti Natal-Natal tahun sebelumnya. Saya kira ini merupakan sebuah anugerah yang sangat besar sekali kepada Tuhan, dari Tuhan kepada saya dan keluarga, dan tentu ini terjadi atas campur tangan Tuhan melalui Bapak Ibu sekalian dan teman-teman kita semua dalam konteks doa, permohonan, harapan maupun support yang saya terima dan juga keluarga kami terima. Sehingga dengan demikian sungguh ini anugerah yang sangat luar biasa. Tetapi di balik itu adalah ada anugerah-anugerah lain yang tidak kalah luar biasanya bagi saya dan keluarga yang dapat kami hayati dan kami refleksikan. Apa anugerah yang sangat luar biasa itu? Bahwa walaupun saya dan keluarga menghadapi suatu proses, mohon izin Bapak Menteri, saya selalu mengatakan proses pekerjaan yang memang harus saya selesaikan. Di mana pekerjaan tahun 2014-2016 belum selesai dan ini harus diselesaikan sampai dengan tahun 2021. Saya tidak pernah merasakan itu adalah sebuah proses lain kecuali saya menghayati sebuah proses pekerjaan yang memang harus saya selesaikan. Sehingga dalam konteks itulah maka saya bisa menghayati bahwa memang karena saya sedang bekerja, yang tadi dikatakan oleh Pak Bamen dalam kesunyian, itu juga bagian dari pekerjaan yang memang harus saya lakukan. Sehingga saya tidak merasakan sebuah perasaan-perasaan, kesan-kesan, marah, dendam, menolak keadaan, karena memang itu sebuah pekerjaan. Dan ini sebuah proses yang barangkali milestone-milestone yang memang sejak lama kami mencoba menghayati sebagai umat beriman dalam negeri Pancasila. Tentu bermula dari sebuah keluarga, kemudian yang sangat mendasar sekali mungkin sebuah titik balik tahun 2010. Ketika saat itu saya menjadi eselon 3 di kementerian ini, waktu itu BPN, sangat sibuk sekali, sehingga yang dikatakan Pak Wamen tadi kok tiba-tiba saja juga nyekrup-nyekrup yang akan saya sharingkan Pak Wamen. Kira-kira saya ke kantor itu mau ngapain sih? Demikian sibuknya sehingga ibu saya yang pada waktu itu dipanggil Tuhan tanggal 2 Juni 2010, hari-hari sebelumnya saya tidak bisa datang kepada ibu saya yang sedang sakit. Akhirnya suatu hari, pada hari Minggu saya keluar dari gereja, saya mampir ke tempat penjualan buku, ada sebuah buku yang bukunya tipis, saya lupa penulisnya, ditulis oleh seorang pastor,
judulnya sangat menggelitik. Spiritualitas orang sibuk. Mohon maaf, sekecil apapun pada waktu itu, saya merasa memang sibuk sekali. Sehingga kadang-kadang, di dalam gereja saya lebih ingat pekerjaan yang belum selesai. Ketika beribadah minggu, saya ingat pekerjaan yang belum selesai. Titik balik membaca buku itu kemudian menjadi terbalik. Ketika bekerja, saya ingat pada waktu beribadah. Tampaknya sangat sederhana, tapi ini sangat besar sekali yang menjadikan saya bisa mencoba untuk menghayati, menghidupi dalam diri saya. Bukan lagi di dalam gereja ingat pekerjaan, tetapi di dalam pekerjaan ingat bagaimana kami beribadah di gereja. Ini yang kemudian menghidupi sehingga saya merasakan bahwa apa yang saya lakukan, apa yang saya alami, ini menjadi sebuah proses pekerjaan yang memang harus kami selesaikan. Sehingga karena pekerjaan yang kami selesaikan adalah sebuah pekerjaan dan tanggung jawab, maka puji Tuhan, alhamdulillah, terhindarkanlah perasaan-perasaan marah, perasaan-perasaan benci, perasaan-perasaan dendam, bahkan terhadap keadaan yang saya merasakan godaan terbesar. Bukan hanya pada saat saya mengalami pekerjaan yang mungkin tidak biasanya itu. Tetapi godaan terbesar adalah ketika saya sudah bekerja, saya sudah berjuang, tetapi dalam bahasanya, bahasa Jawanya sudah direwangi. Bahasa Indonesianya, sudah saya bela-belain bekerja dengan begini, kok akhirnya saya masuk dalam suasana yang seperti ini. Sudah saya bela-belain dengan bekerja seperti ini, kok saya juga hanya begini-begini saja. Tidak makin kaya, tidak menjadi pejabat yang tinggi. Puji Tuhan, karena spiritualitas yang pernah saya baca menghidupi jiwa saya, pikiran hati saya seperti itu. Barangkali poin inilah yang mungkin bisa kami sharingkan, bukan sekedar proses yang barangkali tidak biasa, tetapi di balik proses itu sesungguhnya anugerah Tuhan yang kemudian mengandalkan belas kasih Tuhan dengan perantaraan Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Sekjen, pimpinan semuanya, teman-teman semuanya, sehingga puji Tuhan pada Natal 2021 saya bersama-sama dengan keluarga bisa merayakan bersama-sama secara online di rumah bersama-sama. Nah, dalam kurun waktu saya menyelesaikan pekerjaan yang tidak biasa tersebut, di suatu tempat tersebut memang keluarga saya, istri dan kedua anak saya, mertua saya ikut berjuang menemani. Saya bertanya kepada istri saya, bagaimana perasaan pada saat saya menemani? Istri saya mengatakan, mempunyai inspirasi Bunda Maria ketika menemani Tuhan Yesus menjalani jalan salib di Via Dolorosa untuk menuju Bukit Golgota. Jadi dengan diam, dengan doa, tetapi menemani, dan kita masih bersyukur mempunyai inspirasi Tuhan Yesus yang sama sekali tidak berdosa, tetapi juga mengalami salib, mengalami hal-hal yang tentu tidak diharapkan, bahkan oleh umat pada saat itu. Jadi kira-kira itu saja yang dapat saya sharingkan, Mbak. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Sekjen, Bapak Ibu Dirjen, Bapak PLT, dan teman-teman sekalian, untuk menutup sharing saya ini, sebelum saya mohon izin untuk mengundang istri dan anak saya untuk menyanyikan sebuah ungkapan lagu sederhana, tetapi bagaimana sesungguhnya hidup ini akan kita dedikasikan. Tetapi izinkanlah saya mengulangi apa yang pernah saya tuliskan, walaupun saya, keluarga, dan mohon izin kalau berkenan teman-teman kita semua mengalami apapun keadaannya, tetapi jangan pernah lelah dan berhenti mencintai Indonesia. Terima kasih, dan mohon izin saya mengundang istri dan kedua anak saya yang bersama-sama pada saat itu juga mendampingi saya dari tempat yang terpisah untuk bisa menyatukan dalam doa menghadirkan anugerah Tuhan yang bisa kami rayakan dalam Natal yang lalu. Mohon izin kami untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hidup Adalah Kesempatan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama persembahan pujian KUR ATR BPN dari seluruh Indonesia, baik online maupun offline. Kita berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah rangkaian perayaan Natal kita pada sore hari ini, dan kami undang untuk Bapak Ibu untuk melakukan foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri,
Bapak Dirjen, kami mohon untuk maju ke depan. Kita akan memulai sesi foto ya bersama-sama dengan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dan perayaan dari rumah. Kami mohon bantuannya kepada seksi dokumentasi untuk mengatur jalannya foto bersama. Kami persilakan kepada Bapak Ketua, Bapak Ketua Persekutuan juga boleh ikut bersama. Kami undang kepada Bapak Supardi Marbun untuk boleh ikut berfoto bersama, kepada Bapak Gabriel, kepada Bapak Pendeta Wandi Salim kami undang untuk boleh berfoto bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, para pejabat pimpinan tinggi Madya Kementerian ATR BPN, para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kementerian ATR BPN, dan hadirin tamu undangan yang bersuka cita. Terima kasih atas kehadirannya pada perayaan Natal Keluarga Besar Umat Kristiani Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kiranya kebersamaan kita menjadi sukacita bersama pada tahun-tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, ibadah Natal akan segera kita mulai. Dan kita persiapkan hati kita untuk memasuki saat teduh. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Oleh karena kasih anugerahnya, kita telah dipersatukan dalam ibadah Natal bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional tahun 2021 dengan tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22.
dengan subtema Melalui Semangat Natal, kita pererat persaudaraan dalam mewujudkan pelayanan tata ruang dan pertanahan yang profesional dan terpercaya. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Marilah kita beribadah kepada Allah yang telah datang di dalam Yesus Kristus, yang merendahkan dirinya, lahir di kandang domba yang hina, dan menjadi sama dengan manusia. Layakkanlah kami ya Tuhan, menghadap hadirat-Mu yang kudus, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sucikanlah hati kami ya Allah, untuk layak beribadah kepada-Mu saat ini. Marilah Bapak Ibu yang berbahagia, kita nyanyikan bersama, jiwaku ingin memuji Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan kita, karena Yesus telah baik dan lahir ke dunia bagi kita. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, haleluya, ku terpuji Tuhanku, dan ku nyanyikan selamanya. Dendang, cerah, capat, tau, gong, serta rebab akan ku tahu membesarkan namanya. Oh, kan ku tiup sangkakala atau seruling dengan rebana. Oh, kan ku mainkan kecapi memuji Tuhan kali suci. Haleluya, haleluya, ku kan memuji Tuhanku, dan ku nyanyikan selamanya. Dendang, cerah, capat, tau, gong, serta rebab akan ku tabuh membesarkan namanya. Jiwaku ingin bernyanyi, jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Atas kasih Tuhan, atas kasih Tuhan kepadaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam anaknya, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang telah lahir ke dalam dunia dan dalam roh kuasa Roh Kudus menyertai ibadah Natal kita. Amin. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita pada malam ini. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terpujilah Tuhan yang membawa keselamatan bagi kita. Damainya ada di hati setiap orang yang beriman. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dialah benteng hidupku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Pada malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu kepada kami, segenap umat Kristiani yang berada dan bekerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Bapa,
dan sebagian mengikuti secara virtual dari berbagai tempat di belahan Indonesia. Dengan sukacita merayakan Natal bersama untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia, ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Bertahtalah Tuhan di hidup kami, supaya hidup kami berubah dan berkenan bagimu sepanjang umur kami di bumi. Kiranya juga ya Tuhan Engkau berkenan akan ibadah kami pada malam hari ini, berkenan akan segala doa, pujian dan penyembahan kami, berkenan akan setiap pinta dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu sepanjang ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang menghormatimu, yang memuliakan namamu, dan Engkau Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Ampunilah kiranya Tuhan kami dari segala salah dan dosa kami, dari segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka ibadah kami ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, markah kita bersama-sama menyanyikan Gita Surga Bergema dengan sukacita karena Tuhan Yesus lahir pada hari ini bagi kita semuanya. Katakan bersama, Gita Surga Bergema. Bapak Ibu boleh tepuk tangan di tempat, silakan. Gita Surga Bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Gita Surga Bergema, lahir Raja Mulia. Kita sembah Tuhan Yesus Kristus yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Gita Surga Bergema, lahir Raja Mulia. Yesus, Engkau Raja Damai yang besar. Raja Damai yang besar, Surya Hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mati terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita Surga Bergema, lahir Raja Mulia. Haleluya, Yesus Kristus telah lahir bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, dengan sukacita untuk menambah sukacita kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kantor wilayah BPN Provinsi Maluku. Kita berikan sambutan yang meriah.
Bapak Ibu, kita akan melakukan responsoria yang akan dipimpin oleh Kakanwil Papua, Bapak John Wycliffe Aufa. Kepada Bapak Ibu, saya persilakan untuk berdiri. Silakan Bapak John Wycliffe Aufa, kami persilakan.
karena hamba telah menuntut diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengasihi saudara. Untuk ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah dan segala kemuliaan rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita menyanyikan bersama sesuai dengan tema Natal tahun 2021. Kita saling bersaudara, kita saling mengasihi. Karena kita sama-sama ciptaan Tuhan dan Tuhan rindu kita sama-sama saling mengasihi Bapak Ibu dan terkasih. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh ujarku, ampuni kami Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, kasihmu mesra. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengarkan bersama persembahan pujian dari kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Barat oleh Bapak Boyke. Kami persilakan. Tempat maha tinggi, namun tak tersembunyi kasih sayang-Mu Tuhan.
Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janjimu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan Tuhan. Akan kemana arah langkah ini, entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan. Tanpa kau buka Tuhan tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanya nyala jurang yang menganga. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan Tuhan. Akan
kemana arah langkah ini. Entah di mana, bagaimana, dari mana kah datang pertolongan. Tanpa kau buka Tuhan tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Tanpa kau buka Tuhan tirai kasih-Mu, Tuhan, maka titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih kepada Bapak Boyke atas persembahan pujiannya. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk menambah sukacita kita, kita akan kembali mendengarkan saksian pujian dari BPN Kota Tangsel. Kami persilakan kepada Mbak Novi, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Novi. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, your troubles will be miles away. Here we are, as an golden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, that are near to us once more. Through the years, together, if the face alive, hang a shining light upon the heart as by. Ooh,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Kami harap kepada Bapak Ibu yang berada di rumah untuk dapat mempersiapkan lilin Bapak Ibu yang telah dipersiapkan sebelum ibadah, karena kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Kita akan menyalakan lilin di depan podium. Kami mohon dengan hormat kepada Romo Samuel Pangestu untuk dapat menyalakan lilin pertama di depan. Pendeta Wandi untuk menyalakan lilin kedua. Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Surya Chandra, untuk dapat menyalakan lilin ketiga. Kami undang juga untuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Bapak Budi Sumora, untuk menyalakan lilin keempat. Kami persilakan kepada petugas penyala lilin untuk memberikan terang Natal
lilin Natal kepada para jemaat yang hadir di lokasi. Dan marilah kita berdiri bersama. Kiranya seperti lilin yang ada di tangan kita, demikian hidup kita menjadi terang bagi dunia ini, bagi Kementerian ATR BPN, bagi keluarga kita dimanapun kita ditempatkan. Bapak Ibu, kita nyanyikan bersama Malam Kudus. Malam Kudus, sunyi senyap. Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala rahmat yang Kau berikan pada kami, terutama rahmat Natal yang Kau berikan pada kami, Yesus lahir di hati kami dan dalam hidup kami. Kami mensyukuri segala rahmat-Mu itu, karena kami merasa kami dikasihi oleh Engkau, apapun siapapun kami ini. Ajarilah kami untuk selalu mampu mengasihi siapapun yang ada di hadapan kami, yang bersama kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pewarta kabar sukacita Injil dimanapun kami berada.
biarlah nama-Mu selalu dimuliakan, biarlah kami selalu hidup dalam bahagia, dalam kedamaian, dalam kesejahteraan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah yang selalu mengampuni, selalu menyertai kami, selalu memelihara kami, dan menjagai kami. Pakailah kami untuk selalu memuliakan nama-Mu. Pakailah kami untuk selalu memberikan yang terbaik kepada sesama kami, terutama yang menderita, karena kami adalah saudara mereka. Ini semua kami panjatkan demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, lampu boleh dinyalakan kembali. Kita akan mendengarkan khotbah Natal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita hadir di sini. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita ingin merayakan Natal di Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN ini. Semuanya itu karena kasih Tuhan semata. Tema kita pada malam hari ini, cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dan dengan semangat Natal, kita pererat persaudaraan dalam wujud layanan pertanahan dan tata ruang yang profesional dan terpercaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya akan sedikit mengurai bagaimana ini bisa terjadi berdasarkan pengalaman iman kita semata. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar kisah seorang anak kecil main layangan jadi di balkon ya dia, di atapnya, di suatu perumahan. Anak itu tanpa sengaja melihat di sebelah kanannya, di antara dua rumah itu ada pemulung yang mendirikan rumah sementara di situ. Anak itu karena digerakkan oleh kasih Tuhan, dia mengatakan itu kepada orang tuanya, Bapak, Papa, Mama, di situ ada kasihan deh, ada pemulung yang tinggal di sana. Ayah, ibunya, papa mamanya tergerak hatinya oleh belas kasihan seperti Yesus sendiri. Dia akhirnya menemui pemulung, mereka menemui pemulung itu dan mereka akhirnya menjaga mereka, memberikan rumah kontrakan dan lain sebagainya. Itu kisah yang sekelumit itu terjadi. Ternyata cinta kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan, menggerakkan kita menjadi bersaudara dengan siapapun. Saudara terkasih, masa pandemi COVID-19 ini sungguh-sungguh mengajarkan kita bagaimana melaksanakan hukum cinta kasih itu. Kalau kita mau mengasihi Allah, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kalau kita mau selamat, orang lain juga harus selamat. Sebagai contoh, kalau di tengah jalan kita melihat orang yang sungguh-sungguh ya mereka adalah tunawisma pemulung, mereka tidak punya masker, bagaimana kita bersikap? Kalau kita mau selamat, mereka pun harus menggunakan masker dan kita memberikan itu kepada mereka. Sudah terkasih, itu sekelumit kisah-kisah yang membuat kita semakin sadar bahwa cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan kita, terutama di Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN ini. Manusia bahagia karena dikasih Tuhan dan dikasih sesamanya. Setuju ya? Anda bahagia bukan karena menjabat sesuatu. Anda bahagia bukan karena memperoleh sesuatu. Tapi Anda bahagia karena dikasih Tuhan itu. Bukti Tuhan mengasihi kita apa? Bukti Tuhan mengasihi kita karena Allah adalah kasih. Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Supaya kita selamat, supaya kita dikasih Tuhan sehingga kita memperoleh kebahagiaan. Karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal kepada kita. Sehingga semuanya menjadi selamat itu. Kita sebagai pengikut Kristus, kita mau bahagia. Itu bahagia karena dikasih Tuhan. Dikasih Tuhan juga bukan semata-mata karena Tuhan langsung mengasihi kita. Kadangkala kita bisa merasakan, saya teringat
waktu mama saya mengatakan kepada saya, mengapa saya mau menjadi pastor, apakah kamu kurang dikasih? Saya mengatakan tidak. Karena kasih mama itu membuat saya merasa bahwa Allah sangat mengasihi saya, sehingga saya bisa memberikan kasih itu kepada sesama kita melalui panggilan sebagai seorang pastor. Saya sangat ingat itu, bahwa sungguh-sungguh cinta kasih Allah, cinta kasih sesama manusia kita atau orang-orang sekitar kita, itu sungguh-sungguh menggerakkan kita, memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita seperti diri sendiri itu. Saya belajar pelan-pelan, terus menerus itu terjadi. Dan terkasih, itu bisa terjadi karena apa? Itu bukan hanya teori menurut saya. Yesus mengatakan cinta kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan dalam surat Rasul Petrus itu sungguh-sungguh sangat jelas. Pertama, kita melihat peristiwa Yesus, Yesus dibaptis itu sangat-sangat jelas. Terungkap jati diri siapa Yesus sesungguhnya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Mulai sekarang kita sadar, kita melalui Yesus Kristus itu, kita pun menjadi putra-putri Allah karena baptisan kita. Setuju ya? Kita bukan manusia biasa lagi, kita manusia biasa, insani sekaligus ilahi. Sehingga kita sungguh-sungguh dikuatkan bahwa kasih yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang sudah tercurah dalam diri kita itu sungguh-sungguh memampukan kita untuk melakukan itu semua. Dan terkasih, itu identitas jati diri Yesus adalah anak yang kukasihi. Jadi mulai sekarang sabda itu, firman itu harus tertanam dalam diri kita, sehingga kita pun bisa mengatakan, engkau kukasihi. Tuhan mengatakan pada kita, engkau kukasihi loh saudara-saudaraku. Hari malam ini kita katakan pada seluruh dunia, engkau kukasihi. Jadi menurut saya itulah pewartaan Injil. Sekarang pewartaan Injil gak usah ngomong macam-macam, kita ngomong tentang engkau dikasihi Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Biar mereka sadar, biar kita semua sadar bahwa kita adalah manusia yang dikasihi Tuhan, orang beriman yang dikasihi Tuhan. Itu yang kita harus sebarluaskan, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan aku dikasihi Tuhan. Walaupun ada suatu peristiwa dalam hidup kita, kita merasa enggak nyaman, enggak enak, enggak mengalami penderitaan, tapi Tuhan tetap mengasihi kita melalui berbagai caranya. Nah, kita bisa melihat bagaimana identitas Yesus itu menggerakkan aktivitas dia. Identitas kita sebagai orang Kristiani sungguh-sungguh menggerakkan aktivitas kita, tindakan kita. Itu jelas. Ya, jadi identitas jati diri Yesus itu seperti kita orang Kristiani, mempunyai jati diri Kristiani ini sungguh-sungguh menggerakkan segala tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yesus selalu begitu dalam Injil Markus 1:41 dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita pun sama pada saat kita bekerja, pada saat kita belajar, pada saat kita ya berkarya atau di dalam rumah pun, dalam keluarga dan dalam masyarakat, dalam apapun terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, itu karena tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saya datang ke sini bukan karena apa-apa, karena tergeraklah hatiku oleh belas kasih. Macet-macet tadi, perubahan waktu, saya stres tadi, sampai gak sampai di sini dan tidak. Tapi karena Tuhan terserahlah, saya sudah berusaha yang terbaik, ya saya berusaha datang ke sini, kalau seandainya ini tidak jadi, enggak apa-apa. Yang penting aku menyatakan, aku mengasihi saudara-saudariku yang ada di Kementerian Agraria Tata Ruang dan BPN ini. Yang penting itu, menggerakkan tergeraklah hatiku oleh belas kasihan. Sama pada saat Injil Markus bab 6 ayat 34-44 juga demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Jadi bisa bayangkan kalau Bapak Menteri Sofian Jalil melihat semua masyarakat Indonesia gitu ya, bisa melihat tergerak hatinya, pada saat dia melihat itu tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti gembala, mereka domba tanpa gembala maksud saya. Mereka adalah orang terlantar, orang-orang yang harus kita layani, orang-orang yang kita kasih semacam itu. Kita belajar perlahan untuk itu semua. Sudah terkasih, kita ajak untuk anak-anak kita, siapapun kader-kader kita, untuk sungguh-sungguh melihat jati dirinya, identitas diri kita itu sebagai pribadi yang dikasih Tuhan. Aku adalah putra-putri Allah yang dikasih Tuhan, itu sangat
luar biasa. Itu membebaskan kita dari ketakutan. Masa pandemi COVID-19 membuat kita takut semuanya. Tidak ada, membuat kita bingung dan lain sebagainya. Tapi karena kasih Tuhan begitu besar yang kita rasakan dan itu menggerakkan kita, sehingga masa sulit ini kita akan bisa atasi dengan sangat luar biasa. Karena Tuhan kita merasa dikasih. Orang kalau dikasih begitu nyaman ya. Kayak datang sini kalau gak dikasih, Anda gak menatap saya, Anda gak menatap saya juga gak nyaman. Itulah tanda bahwa kita sungguh-sungguh saling mengasihi. Kita sadar bahwa kita pribadi yang dikasih Tuhan. Dan terkasih, banyak hal yang sudah terjadi di Indonesia. Sangat luar biasa. Saya bangga menjadi orang Indonesia karena orangnya itu gampang tergerak oleh belas kasih. Ini pandemi COVID-19, ya pemerintah bersama kita semua mengatasi itu semua. Gak bisa pemerintah sendiri, tapi banyak. Saya banyak diteleponi, saya banyak macam-macam ya. Mereka sangat-sangat antusias untuk membantu pemerintah dan kita untuk seluruh rakyat Indonesia ini bagaimana mengentaskan itu semua. Kita ingin supaya ini berakhir dengan memberikan kejutan-kejutan kebahagiaan pada setiap orang yang kita jumpai itu. Saya ingat ada gerakan tabung oksigen dan sebagainya, macam-macam gerakan sejumput beras dan sayur. Mereka sungguh luar biasa, begitu tergerak hatinya oleh belas kasihan itu, sehingga itu sungguh-sungguh mengalihkan persaudaraan yang sejadi tanpa sekat-sekat, tanpa ada memandang perbedaan apapun. Saya pikir orang Kristiani harus semacam itu. Mulai sekarang dan selama-lamanya kita akan melakukan itu. Persaudaraan bukan hanya sekedar sekarang ini pas saat masa pandemi, tapi itu bukti bahwa Tuhan hadir. Kalau ada persaudaraan bahwa Tuhan hadir, kasih Tuhan hadir di antara kita. Kalau kita merayakan Natal, bilang Yesus lahir di hatiku dalam hidupku, tapi tidak ada kasih, itu sama dengan bohong. Percuma kita merayakan Natal, tapi tidak lahir, Yesus tidak lahir di hati kita, kasihnya tidak merajai dalam diri kita semuanya itu. Sehingga mengubah semuanya. Saya sangat setuju dengan tadi Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan juga BPN ingin supaya melayan pertanahan dengan tata ruang yang profesional terpercaya. Itu bisa terjadi karena identitas diri kita terungkap dengan aktivitas kita, arisnya ada integritas kita terungkap, akhirnya kita menjadi kredibilitas. Ya menurut saya itu yang terjadi. Tindakan kita sangat profesional atau karena kita sangat mencintai, mengasihi aktivitas kita di BPN ini atau di Kementerian Agraria Tata Ruang ini. Terima kasih, saya berharap banyak. Semoga Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BPN memberikan sepetak tanah yang tidak boleh jual kepada petani penggarap, pada pemulung, saudara-saudaraku itu yang banyak di sekitar lapangan Banteng dan sebagainya. Saya merasa kok seperti itu ya, gak enak kita tidur nyaman, kita makan nyaman, pesta Natal, tapi ada saudara-saudariku seperti itu, kita harus gentaskan, itu gampang kok, itu depan mata kita orangnya berapa sih gitu ya. Kita keroyokan, rame-rame kita menggentaskan itu. Kita gak boleh bahagia di atas penderitaan orang lain, saudara kita itu. Dan saya berharap melalui perayaan Natal ini, semua yang jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN itu seperti Yesus, mudah dijumpai orang. Jangan seperti, mohon maaf, seperti raja atau apa ya, udahlah gak ada zamannya lagi. Ya, menurut saya mohon dengan sangat kementerian ini memberi contoh bagaimana menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang penuh kasih, yang membangun persaudaraan, membuat saudara-saudari kita itu mudah ya berjumpa dengan kita, kita layani dengan sangat baik. Karena Tuhan juga enggak hitung-hitungan dengan kita, kita pun tidak hitung-hitungan dengan saudara-saudari kita. Semoga itu yang terjadi dan kasih Tuhan sungguh nyata dalam perayaan Natal ini, senang berjumpa dengan Anda semua, karena kasih Tuhanlah kita sampai di sini, karena kasih Tuhanlah kita bisa seperti sekarang ini. Kita lahir telanjang, kembali telanjang, jangan lupa itu. Tapi karena kasih Tuhan semata, kita yang berdosa ini sungguh-sungguh menjadi putra-putri Allah, karena sangat dikasih. Jangan lupa, engkau adalah pribadi yang dikasih Tuhan, engkau adalah pribadi yang dikasih Tuhan, katakanlah itu pada semua orang, dan kita hidup menurut identitas jati diri kita sebagai orang-orang Kristiani pribadi yang dikasihi Tuhan. Semoga itu semua terjadi dan Indonesia semakin hari semakin damai sejahtera dan
semuanya memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Sweet.
Shalom, kami dari keluarga besar Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara mengucapkan Selamat Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Horas Jitu. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Sore yang indah yang Kau perkenankan, kami boleh merayakan perayaan Natal yang dilaksanakan oleh badan BPN dan Tata Ruang. Oleh sebab itu Tuhan, di saat kami mendengarkan pesan Natal, biarlah Engkau buka pintu hati pikiran kami, agar kebenaran firman Yesus berlabuh di dalam diri kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema yang indah yang dibuat di dalam perayaan Natal tahun 2021, temanya adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan subtema melalui semangat Natal, kita pererat persaudaraan dalam mewujudkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang profesional dan terpercaya. Di dalam kebenaran firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Allah mencintai manusia dengan segala keterbatasan dan kesalahannya. Mengapa Allah mengasihi dan mencintai manusia yang berdosa? Alasannya karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tidak ada dosa yang begitu besar, yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Apabila manusia menyesalinya dan kembali kepada Allah. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah penuh kasih terhadap manusia. Ini adalah sebuah pilihan di dalam kehidupan manusia. Manusia tidak hanya memilih untuk mencintai Allah, tetapi juga dia harus mencintai sesamanya. Dia harus mencintai manusia. Ini adalah suatu prinsip yang tidak tergoyahkan di dalam kehidupan manusia. Tema yang indah, yang tercetus, ini adalah merupakan ciri khas yang melekat dalam kehidupan kekristenan, yaitu kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang kita sering dengungkan, yang sering kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kasih persaudaraan, yaitu kasih Philadelphia, yaitu kasih yang luar biasa, kasih sesama. Lalu bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita selaku umat Tuhan? Sabda Tuhan berkata, dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dan tidak dengan pura-pura atau main-main, di dalam kita mengasihi sesama manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
di dalam kita mengamalkan kasih persaudaraan di dalam firman-Nya sangat jelas. Di dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Tuhan Yesus melukiskan walaupun hanya dipandang sebelah mata, orang Samaria tidak mempersoalkan siapa dan dari mana suku yang dijumpai, dia harus menolong, dia harus membantu, dia harus benar-benar hatinya tergerak memiliki belas kasihan. Tidak tersimpan di dalam hatinya rasa benci kepada suku yang lain. Tetapi inilah kasih yang bersumber daripada Allah, Allah yang mengasihi umatnya sehingga dia mengasihi umat sesamanya. Di matanya orang Samaria yang tergeletak, yang tidak berdaya, adalah sesama manusia yang harus ditolongnya, yang harus dibantunya. Tindakan orang Samaria selanjutnya adalah membalut luka-lukanya, dan sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikinya orang tersebut di atas keledai yang digunakan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan keesok harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia ini. Jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Tindakan kasih yang nyata, yang konkret dari ajaran kasih, dari ajaran kebenaran firman Tuhan yang patut kita teladani. Di dalam kita mengamalkan kasih persaudaraan, tidak boleh membeda-bedakan suku, bangsa, bahasa, atau agama. Kita harus menolong, kita harus mengamalkan kasih yang kita miliki yang bersumber dari Allah. Karena sebetulnya kita tidak memiliki kasih seperti itu, tetapi hanya karena dari Allah lah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, maka kita dapat tergerak dan dapat kita melakukan, mengamalkan kasih itu kepada sesamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimanakah dengan kita sekalian? Apakah kita sebagai anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak melakukan, apa konsekuensinya? Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17, kita yang memahami kebenaran firman Tuhan, kita yang tahu mengamalkan dan menolong sesama, tetapi kita tidak melakukannya, kita adalah orang berdosa. Oleh sebab itu, marilah kita gerakan hati kita di dalam kita mengamalkan kasih yang bersumber daripada Kristus. Jikalau bukan kasih Kristus, kita tidak bisa melakukan. Tetapi oleh karena kasih Kristus yang sayang dengan kita, yang mau menolong kita sebagai manusia yang berdosa, kita boleh ditebus oleh darah Yesus. Dan kita memperoleh hidup yang kekal, yang dianugerahkan oleh Yesus. Maka kita mau menolong kepada sesamanya. Dengan sukacita, tanpa paksaan, tanpa dorongan daripada orang lain, kita melakukannya dengan kasih. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita melakukannya dengan penuh damai. Karena Yesus adalah Raja Damai yang lahir di palungan yang kita puja, yang kita sembah, yang kita agungkan. Biarlah dengan pesan Natal, kita sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga besar daripada Allah, sebagai pekerja BPN, kita boleh juga mempunyai satu sikap kasih yang nyata, yang kita nyatakan dengan senyum. Kita enggak marah-marah, kita enggak sinis, kita malah memperlakukan sesama kita dengan penuh sukacita dan penuh damai. Biarlah dengan pesan Natal di tahun 2021 yang kita laksanakan dalam perayaan Natal pada sore menjelang malam ini, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita, di tengah keluarga, di tengah lingkungan, yang benar-benar kita mau memancarkan terang Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Pesan Natal tahun 2021 yang dilaksanakan dalam perayaan Natal BPN dan Tata Ruang, kami boleh menikmati semuanya itu Tuhan. Biarlah tertanam di dalam diri kami sehingga terpancar terang Yesus kepada dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyampaikan doa syafaat dan doa persembahan yang akan dipimpin oleh Kakanwil BPN Provinsi Papua Barat, Bapak Freddy Akwalintama. Kami persilakan secara online. Penyelamat dunia, kami memuji dan memuliakan namamu. Engkaulah tempat dan tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami. Bangsa yang besar dan dibangun atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang telah engkau karuniai, negeri yang berlimpah keberagaman, suku, bahasa, kebudayaan, dan agama. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, berilah pemimpin bangsa kami, terutama kepada Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, para pimpinan dan lembaga tinggi negara, aparat keamanan, segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa, tenaga, dan untuk memulihkan bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami, hindari dari mara bahaya dan penderitaan virus corona. Bapa di sorga, ampunilah segala kesalahan kami. Kami umat yang lebih suka melakukan kejahatan demi hasrat hidup dalam ketamakan dan nikmat dunia di zaman ini, yang telah membawa kami dalam perangkap diri dan jauh dari yang engkau kehendaki. Ampunilah dosa kami dan bangsa kami, sebab hanya di dalammu lah keselamatan dapat kami peroleh. Engkaulah Allah yang baik, yang suka mengampuni kami dan menyadarkan kesalahan kami, dan berseru kepadamu di dalam permohonan dan pengampunan. Bapa di sorga, karena itu berikanlah pemulihan dan pembaruan menjadi milik kami, milik orang percaya, milik gereja, milik lembaga-lembaga, dan milik semua yang berseru kepadamu. Kami percaya bahwa bangsa kami tidak akan runtuh dengan situasi sulit yang kami alami saat ini. Kami telah berkali-kali dalam goresan sejarah bangsa kami mengalami berbagai situasi sulit dan sangat sulit yang tidak dapat teratasi dengan kemampuan manusia. Tetapi atas kemurahan-Mu, bangsa kami Indonesia tetap berdiri kokoh, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hari-hari ini kami menyadari, melalui kesulitan ini, kami percaya Indonesia akan berdiri menjadi satu bangsa yang akan lebih kuat, tegar, dan siap mewujudkan bangsa yang maju. Hari-hari ini kami menyadari kesetiaan, dan kami engkau uji agar dalam mulut kami tetap melantunkan pujian dan syukur, tetap melantunkan pujian kabar baik yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya, bahkan menyelamatkan bangsa kami. Kami mendoakan rekan-rekan kami yang gugur dalam perjuangannya melawan COVID-19. Tuhan yang menguatkan keluarga yang ditinggalkan, juga kiranya Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan bagi kami yang ditinggalkan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih berjuang melawan COVID. Engkau Allah yang menyembuhkan dan yang menguatkan. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kiranya Engkau menyertai saudara-saudara kami yang sedang memulihkan diri dari bencana di seluruh Indonesia. Baik erupsi Gunung Semeru, banjir,
maupun tanah longsor, sebagaimana yang terjadi hari ini di kota Jayapura. Biarlah sukacita Allah tetap menghiasi hati mereka dan menguatkan mereka. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, malam hari ini juga kami berdoa untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanian Nasional, instansi yang kami cintai. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Sofian Jalil sebagai Menteri untuk memimpin instansi kami semakin hari semakin baik, semakin modern dan profesional. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Surya Chandra, Wakil Menteri kami. Kiranya Tuhan membimbing beliau dalam perannya membantu dan mendukung program-program Bapak Menteri dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang penataan ruang dan pertanahan. Kami berdoa untuk Bapak Budi Situmorang sebagai penasihat persekutuan umat Kristen di kementerian ini, serta peran dalam tupoksinya sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Kami memohon Tuhan yang menjaga dan membimbing beliau agar selalu menjadi panutan dan teladan bagi kami semua. Kami berdoa untuk seluruh pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, para kakanwil di seluruh provinsi di Indonesia, kepala kantor pertanahan di seluruh kota dan kabupaten, serta seluruh pejabat fungsional di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kiranya Tuhan Allah yang memampukan kami untuk dapat bekerja secara profesional, cepat, tuntas, efektif, dan efisien. Supaya kementerian kami dapat menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dalam bidang penataan ruang dan pertanahan. Pakai kami Tuhan agar melalui karya yang kami lakukan di Kementerian ATR BPN, kami dapat memberikan banyak, memberkati banyak orang. Kami dapat mempermudah pelayanan bagi masyarakat demi hormat dan kemuliaan namamu saja. Ya Allah, Bapa kami yang hidup, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya gereja menjadi jawaban bagi setiap masalah umat. Kiranya gereja menjadi tempat perlindungan, tempat pemulihan, dan tempat di mana jiwa-jiwa yang sakit disembuhkan, jiwa-jiwa yang terhilang ditemukan. Kuatkanlah para pemimpin gereja supaya mereka selalu memberkati umat Tuhan melalui hidup dan perbuatan mereka dimanapun mereka berada. Kami bersyukur ya Allah, melalui ibadah dan perayaan Natal bersama ini kami dapat dikuatkan. Kami juga bersyukur atas sejarah yang hari ini kami ukir bersama. Di saat pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan banyak hal, kami malah mendapatkan sukacita dan kegembiraan karena dapat merayakan kelahiran-Mu bersama seluruh saudara-saudara kami di seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Ketika rasa takut datang, Engkau mengubah. Dan saat kami tenggelam, Engkau bangkitkan. Ketika kami tidak memiliki arah-arah pasti dalam menapaki masa sulit, ini Engkau berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ketika kami dilanda suatu penyakit, Engkau hadir sebagai penyembuh. Bagi kami, Engkau adalah penyembuh yang selalu bersama-sama dengan kami. Engkaulah Immanuel, Allah bersama-sama dengan kami yang selalu dan tidak pernah meninggalkan kami dan tetap bersama dengan seluruh warga negara Republik Indonesia. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang maha mulia, malam ini kami juga berterima kasih atas kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih atas pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami di Kementerian ATR BPN, dimanapun kami ditugaskan.
terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau beri sampai hari ini. Tiada kata selain terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami akan mempersembahkan sebagian dari harta kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah yang hidup, kiranya melalui persembahan kami, banyak orang-orang yang dapat merasakan karya nyata Allah dalam hidup mereka. Kiranya dengan persembahan kami ini, banyak orang-orang yang mendapatkan sukacita. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci kudus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Ibu atas persembahannya, Tuhan Yesus yang memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ananda Crescentia Aquila. Kami persilakan. He sees you when you're
Ya, yeah, bertepuk tangan yang meriah untuk Ananda Crescentia Aquila. Luar biasa sekali, sejak kecil sudah belajar melayani Tuhan dengan puji-pujian. Terima kasih Ananda Crescentia Aquila. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan tutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang untuk berdiri, kita mau sama-sama katakan hai siarkan di gunung. Bahwa Yesus telah lahir bagi kita semua dan kita mau memberitakan tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dimanapun kita berada. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala, menjaga dombanya. Terpancar dari langit, cahaya. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gempita menggegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan, terbaring di palungan, yang hina dan rendah. Sang bayi menyampaikan selawat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Doa penutup dan berkat oleh Romo Samuel Pangestu. Kita hening sebentar. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber segala kasih, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus dan menghadirkannya dalam peristiwa Natal, kelahirannya di Bethlehem dan juga kelahiran Yesus di dalam hati dan hidup kami. Penginjil Yohanes telah mengajarkan kepada kami, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mampukanlah kami untuk menerima kasih-Mu itu melalui gereja, orang tua, sanak keluarga, para sahabat, dan tetangga masyarakat, dan dalam kantor kami. Karena dorongan kasih-Mu, semoga kami mengasihi Yesus, Putra-Mu terkasih, dan mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan perintah-Nya, yakni mengasihi saudara-saudaraku, sebagaimana Yesus sendiri telah mengasihi kami. Bantulah kami untuk mewujudkan kasih akan Dikau dengan mengasihi sama seperti diri sendiri. Resapkanlah Roh Kudus-Mu, roh cinta kasih ke dalam hati kami, dan lahirkanlah kami dalam karya cinta kasih kepada sesama, sehingga kasih-Mu menjadi nyata dan semakin dirasakan banyak orang. Semoga Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati, menyingkirkan dari hati kami kedengkian, iri hati, marah, dan dendam, sehingga kami dapat hidup dalam kasih-Mu dengan semua orang, nama-Mu dimuliakan,
dan dunia mengetahui bahwa kami adalah milik-Mu. Ya Allah, kobarkanlah selalu api kasih dalam diri kami. Allah Bapa yang Maha Pengampun, pandanglah penuh belas kasih bangsa-bangsa di dunia dan bangsa kami Indonesia tercinta. Lindungilah dan peliharalah kami semua agar terbebas dari serangan wabah virus COVID-19. Pimpin dan bimbinglah kami semua, terutama para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, baik sipil maupun TNI Polri, tenaga profesional dari berbagai bidang ilmu serta tenaga kesehatan, agar mereka semua mampu bekerjasama dalam mengendaskan wabah COVID-19 ini dan segala dampaknya, sehingga kami kembali dapat hidup bahagia, aman dan sejahtera. Tumbuh dan kembangkanlah di dalam diri seluruh warga bangsa kami semangat kesatuan dan persaudaraan kasih sejati, kerelaan untuk semakin berbagi, khususnya bagi saudara-saudari kami yang paling menderita terdampak oleh wabah ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan diri dan seluruh hidup serta harapan kami semua, terutama karya Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, ke dalam tangan kasih-Mu semata. Buatlah mereka semua menjadi saudara bagi masyarakat yang dilayani, penuh kasih, mempunyai jiwa profesionalitas yang tinggi, dan menjadi orang yang terpercaya. Semua ini kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Amin. Kita akan minta berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah asal dan sumber keselamatan melimpahkan rahmat, mencurahkan berkat dan melindungi saudara semua sepanjang tahun 2022 ini. Amin. Semoga Allah menjaga iman, meneguhkan pengharapan dan mengobarkan cinta kasih saudara. Amin. Semoga Allah menjadikan saudara pewarta kabar sukacita Injil yang menyelamatkan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih menyertai pelayanan kasih dan kebajikan dalam keluarga dan masyarakat kita. Amin. Semoga Allah menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara. Amin. Dan semoga saudara sekalian bersama keluarga, komunitas, Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, seluruh karya-karya kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Bapak Ibu jemaat yang berbahagia, baik yang hadir di Aula Prona pada malam hari ini maupun Bapak Ibu yang berada di Satker ataupun dari rumah masing-masing di seluruh Indonesia. Demikianlah seluruh rangkaian acara ibadah dan perayaan Natal Kementerian ATR BPN pada malam hari ini. Kiranya kasih persaudaraan ada di hati kita seperti Tuhan Yesus yang sudah melayani. Biarlah kita hari ini melayani sesama dalam kasih. Kalau dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi Tuhan memberikan kita sukacita sehingga kita bisa bernatal, beracara dengan sukacita dari seluruh Indonesia. Bahkan tadi ada Pak Kanwil yang secara online, ataupun bahkan ada rekan-rekan dari seluruh Kanwil yang memberikan persembahan secara online. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Dan tidak ada kata lain selain kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan melayani sesama kita umat manusia. Akhir kata, kami panitia mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami, dan izinkanlah kami mengucapkan selamat hari Natal 2021 dan tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menyanyikan selamat hari Natal. Selamat kembali ke sana.
kamar masing-masing, katakan, mari melayani Tuhan, mari melayani Tuhan selalu bersama. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih kami ucapkan kepada Kanwil Papua Barat atas ibadah bersama yang dilakukan di Kanwil Papua Barat, kepada Kantas Sorong Selatan, kepada Kanwil BPN Nusa Tenggara Timur. Kami ucapkan selamat datang kepada BPN Sulawesi Utara, kepada Kantor Pertahanan Palangkaraya, Kantor Pertahanan Kota Sorong, kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Randa, Kota Bengkulu, Lampung Utara. We wish you a Merry Christmas. Kepada BPN Papua yang telah hadir, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Do you Feliz Navidad, Feliz Navidad, Rosa.